Yo, what's up bro? Welcome back with me, Trisadax. Dimana di konten gua kali ini, yaitu TDX gabut ngedit. Nah, dan di sini gua lagi nge-remake ya, remake Midnight kalau gak pakai topengnya gimana di openingnya ya. Midnight 60fps mask off. Fuck it, mask off. Dan caranya itu kayak di video gua yang video pertama nih konten. Nah, tutorialnya itu si MT Lady. Nah, kalau kalian mau tahu caranya ke video itu aja ya. Karena di sini have fun aja ya. Ini gua ngeditnya pakai eraser tool ya, seperti biasa. Eraser tool bodoh. Stempel tool. Nah, pakai stempel tool ya supaya sinkron dengan bukan sinkron sih, supaya ada gradasi supaya selaras ya warna kulitnya. Dihapus satu persatu ya. Jadi gak perlu rapi-rapi amat ya, gak usah terlalu perfeksionis ya, karena di zoom out juga ntar bakal rapi ya. Dan jangan dihapus karang gak boleh dihapus ya. Itu penambah cita rasa seorang okasan. Midnight ini gimana ya? Okasan tapi rasa onesan gimana nih? Oke ya, gitu-gitu aja sih. Gue berhenti ngomong dulu ya. Oke, buka dulu Adobe Premiere, edit dulu di Adobe Premiere ya. Terus di export satu persatu screenshotnya, screenshot yang sudah di remake satu persatu demi satu. Terus
terus masukin ke timeline satu persatu ya. Jangan lupa di zoom out dulu supaya kelihatan semuanya. Terus. Ya udah gini, selection semuanya, terus jadi satu ya. Waktunya jadi satu. Terus dirapatkan. Merapat. Terus play. Nah. Pengerjaan 2 hari menjadi cuma beberapa detik tuh. Jadi segitu tepat. Jadi gua suka aja gitu lihat bagian Empty Lady Midnight, bagian Midnight di opening Boku no Hero season 5. Demen aja gitu. Gua selalu ngulang-ulang, ngeback 2 kali ya, sampai 3 kali malahan. FPS-nya tuh banyak banget, parah dah. Nah, ngedit-ngedit gini nih, ngehapusin topengnya satu per satu scene. Itu banyak ya, banyak scene-nya. Ini pengerjaannya entah berapa hari nih, kalau studio aslinya gua aja seharian nih, apalagi studionya mungkin seminggu ya. Belum gambar background sama karakternya, sama ngeluarin ide gerakannya gitu kan, kayak ulat. Oh iya, sekalian aja sama buat thumbnail si Midnight, gua ngedit lagi satunya. Cuman penasaran ya, diantara penasaran dengan gabut. So segitu aja lah dari gua mengenai TDX gabut ngedit Midnight di opening Boku no Hero season 5 yang nggak pakai topeng. Dan ya, thank you buat kalian yang udah subscribe, like, comment, share juga supaya bisa kebeli action figure Dabi ya, gak kebeli. Yo, see you next video.